Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Ar-Risalah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam program Bincang Sehat. Dan pada kesempatan sore ini, sahabat keluarga muslim, kita akan membahas yaitu mengenai masih perlukah masker ya setelah pandemi. Nah, ini sudah berakhir pandemi, apakah masker ini sesuatu yang masih penting untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak perlu sama sekali? Dan bagaimana dengan negara-negara yang lain dan bagaimana dengan pandangan dari dokter? Oke, langsung saja sahabat keluarga muslim, hari ini atau sore ini kita ditemani oleh Dr. Rafqi Yanwar dari Klinik Nursifa, Jalan Tuasan nomor 95, Kecamatan Medan Tembung. Iya, baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Darus dan teman-teman serta pemirsa Salam TV semuanya. Iya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, ini lagi santai-santai di rumah nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar Ustaz Darus gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Dok. Teman-teman kita di Salam TV alhamdulillah semakin semangat di 1445 Hijriah ini, semangat baru ya. Tentunya kita mengharapkan seperti itu. Baik, Dok, pada kesempatan sore ini seperti yang telah sampaikan tadi, bahwasanya kita akan membahas terkait apakah masih perlu masker setelah pandemi. Nah, ini kira-kira pandangnya seperti apa, Dok? Kalau kebijakan pemerintah atau dari sisi pandangan dokter sendiri, apakah masker ini memang masih diperlukan? Baik, terima kasih teman-teman Salam TV dan pemirsa yang masih setia sama program Bincang Sehat kita ini. Jadi topik kali ini kita membawakan satu materi tentang apakah masih perlu masker ya dalam era setelah pandemi yang sudah berakhir ini. Yeah. Jadi dalam pandangan kita sendiri, masker itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, dari sejak dunia kedokteran ini berdiri sampai sekarang. Yeah. Dan merupakan suatu alat proteksi di bagian mulut dan hidung dari penyebaran penyakit yang bisa didapat dari airborne atau udara, kemudian dari debu ya. Masker juga bisa berfungsi sebagai filtrasi untuk debu, kemudian juga bisa lebih mengamankan kita dari hal-hal yang sifatnya mungkin kita sedang bepergian, kemudian bertemu dengan orang sakit. Yeah. Jadi memang masker ini sudah ada sejak dulu gitu ya, bukan di era pandemi saja. Oke. Okay. Nah, perlu kita ketahui, sejak era pandemi memang sudah diwajibkan untuk bermasker ya, mau itu di ruangan terbuka ataupun di ruangan tertutup, karena yang kita lawan adalah virus COVID-19 ya. Virus ini sangat berukuran kecil ya, partikel mikron. Jadi pakai masker saja pun itu masih bisa kena sebenarnya. Kecuali ada tipe-tipe masker yang memang bisa kita lihat berbeda-beda ya. Bisa memproteksi kita dari virus. Okay. Nah, bagaimana dokter kalau misalnya sudah selesai lah era pandemi ini kita anggap ya. Jadi perlu kita ketahui virusnya itu sebenarnya tidak berakhir. Virus COVID itu tetap ada. Oh, jadi hanya tetap ada, Dok ya, sampai sekarang. Sudah seperti biasa dengan virus ini ya. Berarti itu masih ada, Dok ya? 99. Benar. Karena 99,sekian% rakyat Indonesia sudah punya proteksi terhadap virus ini gitu ya. Bisa nggak, Dok, kita kena? Ya bisa. Kalau daya tahan tubuh kita turun dan juga imun kita menurun pada saat tertentu. Yeah. Jadi timbullah gejala COVID kembali. Oke. Nah, untuk saat pandangannya, ini, Dok, iya, silakan, Dok. Pandangannya dalam menyikapi hal ini, kita tidak bisa mengenyampingkan masker, ya. Oke. Tapi mungkin proteksinya ke depan tidaklah seperti pada saat pandemi. Masyarakat Indonesia masih bisa diperbolehkan tanpa bermasker di ruangan terbuka. Iya, iya. Ya, bertemu dengan teman-teman, mungkin nongkrong di area terbuka. Kemudian jalan-jalan. Sudah tidak ada kewajiban pada saat ini untuk bermasker memang. Oke, jadi hukumnya... hanya saja di ruangan tertutup masih dianjurkan untuk bermasker ya. Ya, seperti apalagi itu. Kita sanksi gitu, bahwasanya di ruangan tertutup itu ada saja mungkin orang-orang yang masih sakit, batuk, maka pakailah tetap masker itu. Misalnya gitu. Seperti transportasi seperti itu dok ya? Gimana? Misalnya di dalam keadaan di dalam ruangan, misalnya di transportasi, di mobil, di angkot, bus seperti itu, maksudnya seperti benar, itu dok. Benar, jadi bila kita sanksi, apakah di ruangan tersebut kita bertemu orang, dan kemudian orang-orang tersebut ada yang batuk atau apa, ya jangan sungkan untuk memakai masker gitu ya. Dan sebenarnya yang sakit ini lebih sadar bahwasanya mungkin dia punya kemungkinan untuk menularkan penyakitnya, maka pakailah masker gitu. Jadi tidak serta-merta kita pakai masker, tapi kita juga menganjurkan orang tetap pakai masker gitu. Okay. Jadi kalau dia ditanya apakah masih perlu, ya itu jawabannya tetap masih perlu. Iya. Tapi memang tingkat urgensi atau tingkat ketergantungannya sudah tidak seperti pada era pandemi lagi. Oke, mungkin bisa dikatakan tidak diwajibkan lagi dok ya di negara kita dok ya seperti itu. Benar. Ya, baik. Tadi dokter menyampaikan bahwasanya virus itu belum berakhir ya, hanya mungkin karena kekebalan tubuh atau bagaimana nih dok? Apakah mungkin saat ini bisa terkena COVID-19 lagi atau apakah saat ini masih ada data ada masyarakat yang terkena seperti itu dok? Itu gimana dok? Ya, jadi perlu kita ketahui juga tipe-tipe masker itu banyak ya, berbeda-beda. Kalau kita bekerja pada zona yang sangat rawan COVID-19, khususnya tenaga kesehatan, maka mereka pasti akan lebih memilih masker yang lebih tebal ya. Jenisnya seperti N95, itu sangat kedap, jadi udara yang masuk itu betul-betul tersaring dan kemungkinan tertular virus itu sangat kecil. Masker ini sangat disukai untuk tenaga kesehatan ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang memungkinkan tertular dengan virus tadi. Nah, bagaimana dengan masyarakat biasa pada saat ini? Sebenarnya kalau kita melihat lagi, anjuran untuk memakai masker itu adalah orang yang sakit sekarang ini. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk memberitahu kepada keluarga kita, teman kita kalau ada yang batuk. Mungkin lebih menjaga jarak, pakailah masker ya. Apalagi di samping kita itu ada anak-anak gitu ya. Ada orang dewasa yang sehat. Kita tidak tahu batuk kita itu apakah COVID atau TBC atau ISPA, banyak ya. Jadi nggak mesti melulu COVID gitu. Jadi kalau COVID sekarang itu tidak terlalu berbahaya seperti zaman tahun 2020 kemarin gitu ya. Karena sudah rata-rata sudah pada imun, sudah pada kena, sudah ada yang vaksin. Jadi tingkat ketakutannya tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah yang sangat berbahaya ini seperti pembahasan yang lalu oleh Dr. Zainul Akbar ya. Jadi peningkatan kasus TBC yang malah meningkat. Oh, iya. Nah, ini salah satunya adalah proteksinya dengan memakai masker, ya. Nah, yang memakai masker bukan orang yang sehat, tapi yang sakit. Okay. Begitu juga dengan angka infeksi saluran pernapasan atas. Ini meningkat juga, gitu ya. Jadi bukan orang yang sehat memakai sebenarnya, orang yang sakit. Agar partikel virusnya, partikel bakterinya, atau dia punya bersin ya, lendir itu ketika keluar pada saat bersin bisa nyangkut di maskernya, jadi tidak menular kemana-mana. Nah kalau untuk berbicara COVID pada saat sekarang, saya rasa tidaklah menjadi momok lagi ya, tidak menjadi hal yang perlu ditakuti ya. Nah, seperti kita pada saat ini melihat orang-orang pada saat di masjid sudah rapat safnya. Kemudian orang-orang yang di tempat ibadah lainnya juga begitu ya. Karena mereka meyakinkan diri kita bahwasanya memang Indonesia ini sudah 90% lebih sudah terproteksi untuk imunitas COVID-nya. Oke, itu berarti faktornya bukan karena virusnya itu sudah tidak ada, tapi karena imunitas masyarakatnya sudah kebal, atau seperti apa nih dok yang tepatnya? Iya, benar. Jadi virusnya tetap selalu ada, tapi kalau vaksin ataupun bagaimana dia bisa menularkan dan memberikan gejala yang hebat itu tidaklah seperti yang sebelum-sebelumnya. Okay. Contohlah flu Spanyol ya pada tahun 19, saya lupa tahun berapa itu. Itu sangat membunuh orang sangat banyak pada saat itu ya. Yeah. Dan itu juga dijatakan sebagai pandemi pada saat itu, dan itu berlangsung hanya sekitar ya 1-2 tahun. Dan ini memang suatu penyakit baru yang memang meminta kepada manusia untuk melewatinya dengan imunitas itu. Baik imunitas yang didapat, imunitas yang diperoleh dari vaksin atau antibodi gitu. Oke, baik dok. Kemudian dok, untuk seperti yang dokter sampaikan bahwasanya bukan hanya virus COVID saja yang perlu ya, waktu itu kita pakai masker. Bahkan kalau sekarang ini seperti dokter sampaikan tadi, TBC ini juga sangat perlu diwaspadai, terutama untuk mereka yang sudah terkena atau terjangkit. Nah ini bagaimana kita menyikapi dok pandangan ini, terkadang masyarakat berbeda pandangan ya terkait penggunaan masker untuk saat ini. Bahkan terkadang ada yang ngapain lo pakai masker, sekarang udah nggak ada COVID lagi. Nah sebagian mungkin merasa sudah nyaman ya, sudah menjadi kebiasaan karena 2 tahun terus pakai masker seperti itu. Kemana-mana pakai masker. Seperti saya sendiri lebih senang pakai masker seperti itu dok, kalau keluar seperti itu. Nah ini seperti apa kita menjelaskannya seperti itu dok? Yang pertama sekali ketika ada orang pakai masker, tolong jangan dikucilkan ataupun dijauhi. Ya, dia memakai masker, dia memproteksi dirinya dan juga memberikan perlindungan kepada lingkungan sekitar, baik itu saudara, teman-temannya. Jadi pasti ada alasannya dalam memakai masker tadi. Kemudian yang kedua, untuk TBC, ini memang sangat perhatian Indonesia sekali gitu ya. Makanya kemarin tuh kita sempat duet juga sama Dr. Zainul ya. Beliau sangat concern dan memberikan materinya tentang TBC ini. Bahkan kita ini 3 peringkat 3 dunia itu tidak, hampir nggak pernah turun ya. Saya rasa ya 3 besar itu ya. Masuk peringkat selalu dok ya. Indonesia itu ada di, kalau nggak peringkat 2, 3, atau 4 gitu. Dapat ranking memang, terus dok ya. Ini sangat... Iya, dan ini sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena TBC ini ngobatinya tidak seperti COVID gitu. Iya, iya. COVID begitu diobati, begitu dia respon, 2 minggu, maka selesailah pengobatan. TBC tidak seperti itu. Bukan minum obat 3 hari, 4 hari, tapi minum obat selama 6 bulan. Lebih lama. Dimana dok, ya? Masa infeksinya pada minum obat, ketika dia minum obat pertama kali, itu ada di 2 bulan pertama gitu. Sebenarnya kita itu lebih concern kepada itu gitu ya. Kalau memang ada keluarga kita, saudara kita, family kita, tolong diperingatkan gitu. Bahwasanya TBC itu bukan penyakit yang sangat main-main gitu. Ini bisa membunuh, bahkan bisa menularkan kepada anak cucu kita dan juga saudara-saudara kita yang sehat. Makanya dia tetap dianjurkan pakai masker dan juga minum obat selama 6 bulan. Apakah ada alasan dalam finansial? Tidak ada, karena obat ini ditanggung oleh negara. Tidak punya BPJS pun tetap akan diusahakan oleh negara untuk diberikan obatnya kepada masyarakat. Baik, baik itu orang kaya, orang tua muda, atau orang miskin sekalipun, obatnya sama. Nah, jadi ini suatu bentuk kepedulian negara untuk menurunkan angka penyakit tuberkulosis tadi, TBC tadi gitu ya. Jadi bagaimana proteksi yang paling sederhana adalah pakai masker gitu. Iya. Kan gejala-gejalanya sudah diterangkan sebelumnya ya. Bila ada batuk-batuk lama, kemudian ada disertai demam, penurunan berat badan. Karena mungkin sudah lama ditahankan ya, ada batuk berdarah yang ciri khas sekali dengan TBC. Maka bawalah dia ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan diobati sendiri, kemudian beralih ke pengobatan tradisional tanpa kita tahu bahwasanya itu penyakit apa sebenarnya. Oke, ya sebenarnya dok, selain COVID ya, kemudian selain TBC, apakah ada banyak penyakit-penyakit yang lain di mana peran masker ini sangat penting di situ dok? Banyak ya. Jadi fungsi masker itu kita ketahui dia selain filtrasi debunya ada, dia juga filtrasi bakteri, maka bakteri-bakteri yang kita dapat dari penyakit seperti TBC, kemudian infeksi saluran pernapasan, itu bisa menghalangi gitu. Nah itu tergantung dari sudut mana orang memakainya, apakah orang yang sehat atau yang tidak. Kalau ditanya apakah kalau tidak pakai masker bisa kena, ya jawabannya bisa ya. Selain TBC ada infeksi saluran pernapasan atas ya. Infeksi saluran pernapasan atas ini pun tidak mesti bakteri. Misalnya orang yang di Pekanbaru, daerah Pekanbaru atau Kalimantan yang sering sekali mengalami kebakaran hutan, polusi asap, dan kita ketahui di daerah Jawa, Bogor dan sekitarnya, Tangerang ya, saya baca kemarin ada polusi udara gitu ya. Ini sangat dianjurkan pakai masker gitu, karena asap serta polusi udaranya ini memberikan dampak buruk bagi paru-paru kita. Jadi disitulah fungsi masih mawasnya kita untuk memakai masker, masih pedulinya kita untuk orang-orang kita untuk pakai masker. Nah infeksi saluran pernapasan atas ini juga tinggi kasusnya di Indonesia. Pada saat COVID naik, dia pun naik gitu, karena dia mudah sekali menular dari pernapasan. Ya. Ini faktornya kemudian, sama dok, virus juga atau bakteri? Tidak mesti virus, bisa ada bakteri. Kalau kemudian polusi ya, polusi itu bisa didapat dari asap ya, atau zat-zat karsinogenik seperti yang misalnya yang bekerja di perusahaan tambang gitu ya, atau ada produk-produk yang bisa terbakar kemudian jadi partikel kecil gitu ya, itu bisa jadi infeksi saluran pernapasan atas kalau tidak kita lindungi saluran napas kita. Dia bisa masuk ke pernapasan dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas. Karena sering kita lihat kan, kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, maka angka ISPA pun naik gitu. Iya, betul. Maka itu menjadi salah satu penyebab juga gitu. Iya. Nah, kemudian dok, untuk pengendara ya, ini seperti mungkin ada kaitan dengan polusi ya. Ini masih sangat perlu disarankan, ditekankan, atau sampai kalau bisa ya pengendara itu pakai masker seperti itu. Ini perlu nggak dok seperti itu? Untuk mereka? Masih. Jadi kalau daerah-daerah yang mengalami polusi udara, ya, makanya kita juga perlu lihat kota kita itu termasuk berpolusi tidak ya, dengan asap gitu ya. Di Medan ini jadi, termasuk nggak dok? Polusinya kurang sehat. Saya rasa belum ya. Belum, karena belum ada peringatan. Tapi kalau di daerah Jawa banyak tuh yang udah. Ya, baik asap pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor itu jadi satu semua dan merusak kualitas udara kita gitu. Iya. Tapi ya, tetap sebenarnya itu adalah salah satu tantangan juga sih hidup di kota gitu. Jadi kalau melihat orang pakai masker lagi jalan, lagi naik sepeda motor, saya rasa lebih baik ya. Lebih baik pakai masker karena dok ya. Tidak bisa terkontrol gitu kalau misalnya kalau udah di jalan lagi ya. Iya, apalagi macet dok ya. Iya, baik. Macet, kemudian di belakang kita truk besar, gitu, kalau dia sekali gas langsung keluar asap. Iya, ini sangat mengganggu sekali itu, gitu kan. Bayangkan kalau nggak pakai masker itu bisa terhirup semua gitu. Apa bisa jadi infeksi dokter kalau berketerusan begitu ya? Bisa, bisa jadi infeksi kalau pernapasan atas, bisa jadi inflamasi dan peradangan jadinya. Baik dok, sangat menarik sekali ya pembicaraan kita terkait mengenai masker ini walaupun sudah selesai era pandemi. Nah sebelum kita lanjutkan dok, kita jeda terlebih dahulu dok. Ya baik. Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan pendengar radio Ar-Risalah dimanapun anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Ar-Risalah FM dimanapun anda berada, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat. Di sore ini kita membahas terkait mengenai masihkah perlu memakai masker setelah pandemi. Nah dari paparan dokter tadi sebelumnya ya, ada beberapa hal ya, keadaan atau orang yang memang dianjurkan tetap memakai masker ya, seperti orang yang sudah terkena TBC ya, kemudian bekerja di pabrik-pabrik ya, atau sedang mengadakan perjalanan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor misalnya, untuk menghindari polusi-polusi yang tidak bagus seperti itu. Nah, kemudian dok, kita akan sapa kembali ya Dr. Rafqi. Halo dok. Halo Ustaz Darus. Iya, baik, masih terkait mengenai siapa saja ya, dan dalam keadaan apa saja seseorang itu, walaupun bukan lagi di era pandemi, masih dianjurkan ya, mungkin selain dianjurkan diwajibkan untuk dia masih memakai masker, selain tadi mereka yang sudah terkena TBC, kemudian untuk menghindari polusi ya, kemudian kerja di tempat-tempat yang memang seharusnya memakai masker. Ini ada tambahan lagi nggak dok untuk mereka yang bisa dikatakan wajib masih memakai masker? Ya, jadi pada umumnya memang seperti itu ya, orang-orang yang sudah memiliki penyakit infeksi saluran nafas, iya, baik ISPA ataupun TBC, ya pakailah masker gitu ya, agar tidak menyebar kepada orang-orang yang sehat gitu ya. Saya rasa pun ada ketentuan ibadah yang dimudahkan pada pasien tersebut, jadi dia tidak terbebani ketika dia harus ibadah wajib, misalnya sekali seminggu itu di hari Jumat misalnya ke masjid ya, dia fokus dulu dengan pengobatannya agar tidak menularkan kepada yang lain gitu ya, karena angka TBC ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Dan belum lagi kalau kita bicara TBC yang resisten obat, maka ini sangat berbahaya, maka pasien-pasien itu sebenarnya haruslah memakai itu. Apalagi kira-kira mungkin orang yang tinggal di daerah-daerah yang berpolusi gitu ya. Nah, ini kita ketahui daerah Jawa, terutama Tangerang, Bekasi, ya, Jakarta, ibu kota kita itu satu daerah yang sudah masuk ke tingkat polusinya tinggi gitu ya. Kemudian siapa lagi dokter? Orang-orang yang memiliki penyakit autoimun ya, yang memiliki imunitas rendah. Jadi rentan mungkin terkena penyakit yang lain, pakailah masker gitu. Tidak usah malu, tidak usah merasa rendah, pikirkan dulu diri sendiri ya, agar tidak jatuh sakit dan berdampak kepada penyakit-penyakit yang lain. Kemudian orang-orang yang punya, misalnya ada gangguan ginjalnya ya, dia perlu cuci darah, itu sudah sangat dianjurkan sekali ya, karena dia harus menjaga higienitas tubuhnya gitu ya, dari racun-racun yang mesti dibuang. Jadi pakailah masker pada orang-orang seperti itu. Juga orang-orang yang merasa mungkin daya tahan tubuhnya pada saat itu turun, misalnya demam, flu ya, batuk, pakailah masker gitu. Jadi itu kesadaran diri kita agar kita tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar ya. Nah, saya rasa kalau kita jalan ke rumah sakit pun kita bisa lihat semacam tanda gitu ya, etika dalam batuk. Nah, jadi batuk itu pun ada etikanya gitu ya, jangan batuk di depan mulut atau muka orang gitu ya. Iya, betul dok. Atau batuk di depan anak kecil, di mana anak-anak itu imunitasnya masih rendah gitu ya. Tutuplah mulut menggunakan siku gitu ya, seperti gitu. Jadi terlindung dari tempat sekitar. Kemudian dari kalau misalnya ribet seperti itu, pakai masker kan, tidak perlu mengangkat siku seperti tadi. Dengan batuk dia sudah terfilter gitu ya. Dia orang-orang yang rendah imunitasnya, belum tahu sakit apa, pakai masker. Jadi itu bukan suatu stigma yang buruk gitu ya, karena maskernya dari dulu sudah ada. Jauh sebelum pandemi dok ya. Tingkat kepedulian kita aja yang kurang gitu ya, untuk memakainya gitu. Baik, ternyata banyak sekali ya keadaan dan orang-orang yang memang masih dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memakai masker. Nah, bagaimana dengan untuk orang tua dan anak-anak dok? Apakah ini juga masih dianjurkan sekali dok? Saya rasa tidak ya. orang-orang tua yang tanpa ada memiliki penyakit pemberat, ya. Yeah. Tidak semua orang tua sakit kan. Iya, yeah, betul. Dok. Ada juga orang tua yang sehat gitu ya, tidak punya diabetes, nggak punya hipertensi, betul. Badannya oke gitu ya karena olahraga. Tidak ada kecenderungan untuk harus memakai masker gitu kan. Iya. Tapi kalau memang ada kekhawatiran pada saat mengunjungi. Nah, satu lagi mengunjungi orang sakit di rumah sakit, pakailah masker gitu ya. Oke. Okay. Itu satu bentuk ruangan tertutup yang memang sudah ada penyakit di dalamnya kan. Tapi di situ tetap dijaga supaya lingkungannya bersih gitu. Kita kan tidak pernah tahu apakah yang kita ketemu ini saudara kita ini sakit apa gitu ya. Apakah dia berdampingan dengan orang yang sakit yang lain gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada penyebaran di situ. Jadi pakailah masker sebagai bentuk usaha kita gitu ya. Oke, ketika ya, memang setiap rumah sakit punya prosedur SOP dalam membersihkan areanya gitu ya. Tapi tetap saya rasa di rumah sakit pun memberikan anjuran kalau melihat orang sakit pakai masker gitu. Oke, tapi nggak mesti di rumah sakit juga dok ya. Kalau memang ada misalnya teman yang sakit, demam atau sakit yang lain, kita berkunjung ke rumahnya. Saya mau jenguk ya gitu ya. Boleh datang gitu kan. Kita kan nggak mungkin, kamu sakit apa gitu kan. Nggak ada etika kita gitu ya. Betul. Pasti... kita dengan kesadaran kita ya sudah kita pakai masker ya, syukur-syukur kalau dia pakai masker, kalau ternyata tidak gitu kan dan rasanya kan jadi gimana gitu kalau misalnya kita ketemu kita ragu kalau kita pakai masker kan jadi lebih gak enak, jadi dari awal sudah proteksi gitu ya. Oke. Baik, jadi selama badannya sehat ya, baik itu anak-anak ataupun orang tua ini tidak masalah dok ya, selama tidak ada penyakit yang berbahaya. Memang pada saat era pandemi mereka adalah golongan yang sangat rentan ya. Tapi kan kita ketahui anak-anak dan orang tua ini pun sudah terpapar, sudah ada beberapa yang mendapatkan vaksin dan kalau untuk proteksi COVID sih saya rasa tidak lagi ke arah sana. Gitu. Oke, mungkin penyakit-penyakit yang lain aja dok ya, seperti itu. Ya kecuali misalnya mereka punya penyakit ya, misalnya diabetes ya, diabetes ini, apalagi pada orang tua sebaiknya pakai masker gitu ya, apalagi dia diabetes yang tidak terkontrol gitu ya. Mudah sekali untuk terkena TBC masalahnya. Oh, jadi, bukan diabetesnya yang ditularkan dok ya, tapi badannya yang lemah seperti itu dok ya. Oh, iya, iya. Karena dengan kondisi badan yang gulanya tinggi gitu ya, di pembuluh darah itu sangat mudah untuk mendapatkan infeksi saluran pernapasan. Oh, nah, pakailah masker ketemu orang-orang, walaupun itu dia daerah semi terbuka gitu misalnya, tetap pakai. Karena kalau sudah kena susah untuk sembuhkannya, harus normalkan gula darahnya. Iya, iya. Dia harus minum obat sekian bulan gitu ya. Dan punya kecenderungan untuk relapse lagi atau bangkit lagi TBC-nya kalau misalnya sudah kena. Jadi tetap pakai masker. Kalau misalnya orang yang punya pemberat atau penyakit gitu ya. Atau misalnya pada orang tua yang kena kanker gitu ya. Nah, itu juga pakai gitu. Walaupun kankernya gitu kan. Dia harus menjaga gitu kan. Oke. Baik. Tapi ya tidak ada yang tidak boleh pada orang sehat. Walaupun dia mau pakai ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Oke. Dan mudah-mudahan apakah pandangan masyarakat Indonesia sekarang ini apakah kembali seperti sebelum pandemi gitu dok? Kalau sebelum pandemi itu kan dok, kalau orang pakai masker sembarangan ini seperti misalnya seperti kita berkunjung tadi tiba-tiba pakai masker. Takutnya dia akan tersinggung, ini ya jijik sama saya atau gimana? Nah apakah image seperti itu setelah pandemi ada juga masih dok? Saya rasa... pandemi ini merubah segalanya ya. Teman ngopi jadi teman jauh-jauhan gitu kan. Teman bepergian jadi teman telepon-teleponan dari jarak jauh. Setelah pandemi selesai, kembalikan semua itu gitu. Ya. Silaturahmi kembali, duduk bersama kembali gitu ya. Karena kita pasti tahu kan teman kita ini sehat gitu kan. Paling tidak kita tahulah kabarnya bagaimana gitu. Enggak lah pula gara-gara setelah pandemi kita pakai masker gitu ya, atau kita duduk berempat. Kalau pada era pandemi kan semua dijarakin gitu kan, semua harus pakai masker, ketemu kalau minum pun nggak boleh bareng. Sekarang kan nggak begitu lagi gitu ya. Jadi ada saat-saat tertentu lah kita tidak perlu terlalu memikirkan hal itu gitu. Oke. Jalan-jalan pun mungkin kalau di area terbuka atau yang luas tempatnya, ya tidak ada kewajiban juga. Karena kan saya rasa sudah cukup dewasa lah masyarakat sekarang agar kapan memakai masker dan kapan tidak memakai masker itu adalah pilihannya gitu kan. Okay. Jadi kitalah yang bisa. Kalau kita bilang udah bisa kembali seperti dulu, saya rasa tidak sih. Kenapa? Karena kita khawatir juga dengan abainya kita kembali seperti dulu. Iya. Ada penyakit-penyakit yang lain makin naik, contohnya TBC ya. Iya. Infeksi saluran pernapasan atas. Yang tadi saya bilang obatinnya nggak sebentar gitu kan. Okay. Nah, jadi kita harus tetaplah menjadikan masker itu sebagai alat perlindungan kita. Iya. Kapan kita rasa tepat dan kapan kita rasa perlu memakainya. Oke, kita harus banyak belajar, Dok, ya, dari pandemi seperti itu kan, Dok. Dan kemungkinan ya setelah pandemi karena sudah terbiasa memakai masker sehingga menjadi tren seperti itu juga, Dok, ya. Ini tidak menjadi masalah seperti itu, Dok, ya. Tren yang bagus seperti itu, Dok, ya. Menurut dokter sendiri bagaimana? Ketemu sama teman-teman kan juga nggak sampai ratusan orang gitu kan, paling berapa orang gitu ya. Pasti nggak lah seperti itu kita juga menyikapinya gitu. Dan kalau pasti sakit kan nggak mungkin lah dia juga duduk-duduk nongkrong-nongkrong gitu ya. Oke. Nah pasti dia pun tidak hadir pada saat itu. Jadi kembalikan aja kebiasaan kita seperti dulu. Ada hal-hal yang sifatnya seperti silaturahmi kecil-kecilan atau ketemu teman-teman atau orang tua, terutama orang tua kita. Namun terlebih dahulu kalau ketemu orang tua atau anak-anak, kita mau cium mereka ataupun kita mau meluk mereka, pastikan dulu diri kita tuh sehat ya. Yeah. Jangan kita batuk, demam, kita peluk mereka gitu. Itu jadi masalah nanti. Oke. Karena tingkat imunitas orang tua dan anak-anak ini tidak sama seperti orang remaja dan dewasa gitu. Mereka lebih turun karena usia ya. Iya, betul. Ya, kemudian Dok, terkait dengan jenis masker ini, karena dokter tadi ada juga menyampaikan ada N95 ya. Nah, apakah ada memang, Dok, perbedaan efektivitas ya dari misalnya masker biasa atau masker kain dengan masker yang dianjurkan oleh dokter atau masker yang dipakai ketika di ruang bedah seperti itu? Ini seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, jadi masker itu di ruangan tertutup masih perlu sebenarnya, karena kita melihat dari kualitas udaranya ya, apakah dia berputar atau tidak gitu. Takutnya di dalam situ saja dan ada beberapa orang yang sakit di dalamnya. Yeah. Nah berbicara jenis masker tuh, masker biasa itu sudah biasalah kita ketemu di fasilitas supermarket gitu ya. Bisa kita beli yang 3 lapis biasa, masker medis namanya. Itu merupakan masker dasar lah ya, yang bisa menyaring beberapa partikel bakteri, virus dan juga debu jalan gitu. Dan pakai ini saja sebenarnya sudah cukup sih gitu ya. Kalau misalnya mau jalan-jalan kemana gitu ya, masker 3 lapis ini sudah cukup gitu. Ada juga yang jenisnya seperti KF94. KF94 ini ada yang 5 layer, ada yang 6 layer juga. Nah ini ada 5 lapis dan 6 lapis. Modifikasi bentuknya pun lebih menarik ya, dan bisa jadi gimana kita bilang fashion juga gitu kan, makanya jadi kelihatan lebih estetik gitu. Betul. Dan ini sih masih dipakai ya, mau itu filtrasinya malah lebih bagus dia KF94 tuh, karena bentuknya itu seperti segi 5 gitu ya. Segi 6 ya, tapi kayak trapesium gitu. Terus dan bentuknya lebih estetis lah saya lihat. Kemudian ada juga KN95 ya, KN95 sama N95. Ini sebenarnya dipakai petugas medis ya, di ruangan rawat infeksius atau ketemu sama pasien positif TBC ya, yang harus face to face gitu ya, harus berdekatan gitu kan. Kalau kita kan nggak tahu kan kita ketemunya kapan, dan nggak mungkin lah kita ketemu pasien TBC itu dekat-dekatan gitu ya. Jadi kita nggak perlu sampai pakai seperti itu kalau di ruangan atau jalan-jalan di ruangan tertutup pakai masker medis biasa pun bisa. Jadi N95 itu standar standar untuk orang medis gitu ya. Iya, iya. Bahkan KN95 itu juga sebenarnya standar untuk yang memakai adalah orang medis gitu di tempat-tempat perawatan penyakit infeksi saluran nafas. Jadi tidak perlu sampai ke sana. Memang waktu era pandemi itu semua dibeli ya. Iya, karena takutlah apa menular di keluarga kita gitu. Sekarang kembalikanlah haknya kepada petugas medis gitu. Oh, jadi jangan lagi diambil hak mereka N95 karena sempat juga N95 itu harganya meroket. Betul. Dengan alasan produksinya terus selalu tinggi. Nah, rupanya dibeli sama masyarakat biasa. Nah, sekarang nggak perlu lah masyarakat biasa beli N95 lagi gitu kan. Pakailah masker KF pun bisa, KF94 tuh ya, karena filtrasinya juga bagus, atau masker medis biasa. Oke. Untuk kain, ini seperti apa dok? Masker kain yang ini apakah bisa juga termasuk untuk? Masker kain itu tidak memproteksi bakteri sama virus sebenarnya. Kenapa? Karena dia serat kain ya. Iya, iya. Kemudian debunya juga apa? Debunya pun tidak 100%. Oke. Masker medis itu pun tidak 100% filtrasi debu, 95% pada beberapa penelitian gitu ya. Filtrasi debunya. Jadi apakah masker kain bisa dok dipakai? Nah, ada beberapa modifikasi masker kain ya. Iya. Yeah. Ada yang sampai 3 lapis, tapi saya lihat yang 1 lapis pun ada gitu, dan kalau 1 lapis itu dipakai dia nggak bisa filter apa-apa, sama aja kayak kita nggak pakai masker sebenarnya. Iya, iya. Apalagi kalau udah basah, kalau udah basah mudah sekali lengket, ya apa yang terlengket di depan itu pasti tembus gitu. Betul. Jadi jangan sembarang ambil masker kain gitu ya. Ada juga masker kain yang modifikasi semacam kain tebal di tengahnya itu ada, dan itu bisa dipakai. Oke. Okay. Bisa di reuse ya, atau dicuci kemudian dipakai lagi, tapi itu juga ada batasnya, ada masa lifetime-nya dipakai gitu, nggak bisa terus menerus sama berbulan-bulan kita pakai itu gitu. Oke. Okay. Yeah. Dan dia nggak boleh lebih dari 3 jam atau 4 jam gitu. Oke, okay, satu masker bahkan, dok ya. Iya, bahkan masker biasa, masker medis saja pun dalam ketentuannya harus diganti setelah beberapa jam. Apalagi masker kain kan. Jadi masker kainnya harus pastikan dulu dia berapa lapis ya. Okay. Kemudian bentuknya gimana gitu ya. Jangan asal beli, atau misalnya asal yang penting ada masker gitu ya. Itu sama kayak melindungi aja gitu ya. Betul. Tapi filtrasinya nggak ada gitu. Walaupun misalnya nanti dia kena debu ataupun cairan ya. Kasiannya itu ya dipakai gitu. Tetap tembus gitu, tetap kena dia. Oke, ya, jadi sangat perlu untuk diedukasi dan diketahui dok ya, jangan salah memakai seperti itu dok. Ya, banyak apalagi, juga sih masker kain atau masker yang bisa dicuci kembali, itu yang udah standar gitu, beberapa lapis lah dia gitu, itu bisa dipakai. Baik, jadi lihat lapisan juga dok ya, jangan minimal jangan 1 lapis dok ya. Oke, baik dok, terima kasih banyak. Sayang sekali karena keterbatasan waktu kita dok, kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita berpisah, kita mintakan dokter menyampaikan kesimpulannya, silakan dok. Ya, terima kasih atas atensinya, kemudian waktu sharingnya mengenai masih perlukah masker di era setelah pandemi ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik sebenarnya masker tidak bisa kita katakan tidak 100%, kita masih memerlukan masker di area-area tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga kita masih bisa mendapatkan manfaatnya. Namun, jangan khawatir lagi dengan COVID-19, seperti instruksi Presiden, kemudian dari WHO juga sudah pernah mengatakan bahwasanya kita akan berdampingan dengan COVID-19, jadi sudah bisa menyampingkan ya dalam tanda kutip untuk menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita bersosial. Maka dengan bijak gunakanlah masker di tempat-tempat yang memang semestinya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Saya rasa itu aja Mas Darul. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dok. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita, khususnya kepada sahabat keluarga muslim, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dokter. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan pendengar radio Ar-Risalah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijak dan banyak mengambil hikmah pelajaran dari COVID-19 yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri seperti yang dokter sampaikan tadi, dalam keadaan seperti apa dan kondisi seperti apa kita memakai masker seperti itu. Mudah-mudahan kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.